Kembali lagi ke channel Ahmad Official. Kali ini kita akan belajar qot dasar part 2 ya. Ya, jangan lupa tetap belajar di qot part 2. Qotnya ada A, kemudian ada D, dan kemudian ada C. Oke, kita mulai dari qot A. Qot A, pastikan jari telunjuk itu ditekan senar nomor 4 di kolom 2, kemudian ada jari tengah. Tekan senar nomor 3 di kolom 2 juga, terus kemudian jari manis. Jari telunjuk berada di senar nomor 3 kolom 2, terus kemudian jari manis itu berada di senar, tekan senar nomor 2 kolom nomor 3, kemudian ada jari telunjuk, tekan senar nomor 1 kolom 2. Ya, posisinya seperti berikut. C ini yang paling disukai pada pemula, pemain gitar ya, pemain gitar pemula. Chord C ada di jari telunjuk, ada di senar nomor 2 kolom nomor 1, kemudian jari tengah ditekan di senar nomor 4 kolom 2. Pastikan posisi berikut jangan sampai bersentuhan dengan senar yang lain juga, karena biasanya untuk pemula itu sangat biasanya riskan untuk bersentuhan di senar nomor 1 ya, di kolom 1 jari telunjuk berikutnya.